makin memerah bagaikan cintaku padamu. Bisa bro. Ya, bisa menang. Yo. Halo sob. Berbicara tentang planet bumi yang satu ini selalu menyuguhkan berbagai hal yang tak terduga. Selain muncul dalam bentuk aneh dan misterius, peristiwa-peristiwa tak terduga itu juga kerap kali membuat takut warga yang menyaksikannya, seperti halnya dengan peristiwa berikut ini. Nah sobat, baru-baru ini warga Tuban, Jawa Timur dibuat heboh dengan kemunculan warna air sumur di salah satu rumah warga. Normalnya air sumur berwarna bening, tetapi berbeda dengan sumur milik Subandi yang berwarna merah menyerupai darah. Sumur tersebut terletak di Desa Kenanti, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Sang pemilik sumur mengatakan, sumur yang dibangun 10 tahun lalu itu, awalnya airnya normal dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun anehnya, sumur miliknya itu berubah warna menjadi merah darah dalam 5 hari terakhir. Pihak keluarganya pun belum mengetahui pasti apa penyebab perubahan warna pada air sumurnya itu. Pemilik sumur pun mengaku sempat khawatir dengan perubahan warna pada air sumurnya tersebut. Oh, mas rupanya wabang. Dia juga sempat mencicipi air berwarna merah pada sumurnya itu dan ada rasanya yang aneh. Peristiwa aneh ini pun dilaporkan ke pihak Dinas Lingkungan Hidup setempat. Pemilik sumur pun sementara ini belum berani memanfaatkan air sumurnya sembari menunggu hasil lab dari dinas terkait. Oh, mas rupanya wabang. Nah sobat, peristiwa yang hampir sama juga terjadi di salah satu sumur milik warga. Tidak berwarna merah seperti sumur sebelumnya, namun air sumur itu mengeluarkan warna kehijauan seperti bensin. Munculnya air sumur yang mirip dengan warna bensin itu menghebohkan warga Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Menurut warga setempat, sumur dengan diameter 1 meter dengan kedalaman 5,5 meter tersebut awalnya hendak dikuras. Namun saat air habis, tiba-tiba muncul air berwarna kehijauan mirip seperti bensin. Warga yang curiga pun mengambil sampel dan menyulutnya dengan korek api. Dan ternyata air dari sumur itu terbakar. Warga pun ramai-ramai mendatangi sumur itu dengan membawa ember dan jerigen untuk mengambil air yang diduga bensin tersebut. Menurut kepala desa setempat, peristiwa ini diduga terjadi akibat adanya kebocoran tandon milik pedagang BBM yang tak jauh dari lokasi sumur. Bisa bro. Mas, kita dicoba. Dicoba yuk, Dik, bakar Dik. Nah sobat, selain itu warga dibuat geger dengan air sungai di Pamekasan, Madura berubah jadi merah. Air yang mengalir tiba-tiba berubah menjadi merah pekat. Air sungai tersebut berwarna merah dari hulu dam Klampar hingga hilir sungai kota Pamekasan. Sontak saja peristiwa tak biasa ini membuat gempar warga setempat. Ya wah, ya sungai tampak Klampar mirah api sampai ke cung-cang-cang ya deh. Setelah ditelusuri, ternyata fenomena ini terjadi akibat ulah salah seorang pegawai toko. Ia dengan sengaja membuang bubuk warna tekstil kain batik warna remasol ke dam Klampar. Sontak saja hal ini membuat warna sungai dari hulu dam Klampar hingga ke hilir sungai kota Pamekasan berubah warna merah pekat. Sampai ke cung-cang-cang semira dia. Tampak Klampar. Makin memerah bagaikan cintaku padamu. Oh, mas rupanya wabang.